Satu, ya, mari kita lihat sahabat. Oh, mantap sekali sahabat. Ini mah tangannya kopi susu ya. Pinten. Sahabat ya, malah ketinggalan kopinya. Tadinya saya mau ngopi di sini nih. Jangan banyak-banyak atuh mah, tong seurteuing ieu samala tapi Rui. Mantap di wapan sanguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya. Dan sekarang saya sedang berada di kampung saya sendiri, sahabat ya. Jadi yang masih bertanya, vlog dong kampungnya Niat Kuring. Ini kampung saya, sahabat ya. Jadi ini saya berdiri sekarang tepat di depan rumah saya. Yang di mana tuh ya? Saya mah kalau bangun pagi tuh atau misalnya nongkrong sore-sore, langsung dimanjakan mata saya tuh dengan pemandangan alam yang sangat menakjubkan ya. Coba lihat sahabat ke sebelah sana ya. Sejauh mata melihat, tak jenuh aku memandang. Sejauh aku memandang, tak jenuh aku melihat. Tuh hamparan persawahannya sahabat, sampai ke sana ya jauh. Dan terlihat sahabat ada saung ya. Nanti kita nongkrong di situ sepertinya mantap, sahabat.
Dan rencananya sahabat, sekarang saya ini mau ngalak kangkung ya bersama Bumil Cantik. Ayo, siapa yang pernah nonton Bumil Cantik? Ini mah dingin pisan sahabat ya. Nah sahabat, jadi sekarang saya bersama Bumil Cantik waktu itu ya, tapi sekarang mah bukan Bumil lagi sahabat, dia sudah melahirkan. Sahabat, ini mah longsor ya, uruk tuh. Ini hese pisan jalannya ya, karena tadi rencananya tidak lewat sini sahabat. Dan kalau di sini mah sahabat mantap ya, tidak hujan, tidak panas, bajunya tetap dijemur seperti ini tuh ya. Tuh sahabat, jadi meskipun hujan, meskipun panas, bajunya tetap dijemur tuh. Tapi sepertinya kalau ini mah tanggung lah, belum kering, masih basah ya. Jadi tanggung pas hujan tuh tidak diangkat, tidak dijahitan ya. Nah, dan sekarang ini saya mau ngambil kangkung ya. Kangkung kang, bonteng neng. Tuh, jadi seperti itu sahabat ya. Jadi ini sekarang saya mau ngambil kangkung bersama istri saya. Intinya mah mungkin sekarang teh saya teh mau nganter gitu ya, mau ikut. Dan memang maksudnya ini sepertinya seru sahabat, ngambil kangkung pas hujan-hujanan seperti ini ya. Tapi tidak akan iindiaan sahabat ya. Kita jalan saja seperti biasa, mapai galangan sawah memang ya kesini. Sahabat, tadinya saya mau ngopi di sini, mau mekel kopinya ya. Tapi ternyata, aduh, ketinggalan, Dan pokoknya mah ya, jadi tidak mantap lah kalau tidak ngopi teh. Tapi tidak apa-apa lah, karena memang tujuannya mau ngambil kangkung sih. Kita lanjutkan lagi perjalanan lah, tidak duduk dulu di sini. Tiris pisan sahabat ya. Kade tisorodot. Karena memang inginnya tuh sahabat lah ngambil kangkungnya sambil hujan-hujanan ya. Dan sepertinya sahabat ini mah sebentar lagi teh bakal dipanen ya padinya. Sudah mulai kuning. Kabutnya sampai turun sahabat. Rada poek we sahabat ke sebelah sana mah tuh ya. Sebelah sana itu terlihat rada poek. Karena memang hujan disertai kabut ini.
Hei, nami teh saha? Neng Silpi. Neng Silpi. Ah ulah Neng, atuh mahnya sudah mama-mama jadi Neng sahabat ya. Nah sahabat, jadi ini teh bukan gadis desa ya, tapi ini istri saya tuh. Namanya teh Neng Silpi katanya ya. Karena memang tempat ngambil kangkungnya lumayan cukup jauh sahabat, jadi memang harus ngaliwatan heula ke sawah seperti ini sahabat ya. Jadi harus lewat dulu ke sawah, mampai dulu sawah seperti ini. Kemudian nanti ada balong ya. Wah, ada gadis desa sahabat. Ngikut ngeplok ini. Mari kita cobain mari kita godain sahabat. Mantap ini. Aduh. Hah? Iya, jalan saja. Masa harus didorong sama saya atuh ya? Ini mah uruk sahabat. Ini uruk atau longsor ya. Tuh. Tapi kok meskipun uruk seperti ini terlihat indah ya. Atau mungkin karena memang ada yang menggunakan payung, jadi meskipun uruk tetap indah ini sahabat. Aduh ya. Tuh. Mau kemana ini ya? Sampai nalak takan agak lengan seperti ini. Aduh. Mantap ya. Mari kita lalajuan sahabat ya. Ada yang sedang naik kena gawir ini ya. Sahabat masih ingat? Coba lihat lagi beranda channelnya YouTube Niat Kuring ya. Jadi ini pas pertama kali ditanamnya ini kan oleh TR nih sama ibu saya. Coba sahabat lihat. Ini nih, tuh sekarang mah sudah kuning ya. Namun itu keayuhan sahabat. Ya, ayuh tengah golepak sahabat ya. Tuh, ini kan hasil tandurnya TR nih sampai ke sebelah sana tuh. Ya, mungkin sahabat masih ingat nih. Dan sepertinya sahabat saya memutuskan ingin oseng genjer saja sahabat. Tidak mau oseng kangkung, tapi kita lihat saja sahabat yang adanya apa ya. Kalau ada genjer sama kangkung dialas saja dua-duanya ya. Tuh sahabat ya, jadi begini enaknya di kampung ya. Ini nih singkong, ini hasil melak saya sahabat. Singkong hawara ini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah segede gini. Tuh, yang sebelah sana pun sudah mulai tinggi. Dan ini sebentar lagi ini siap diambil betinya. Mantap pokoknya sahabat. Dan tuh sahabat ditanami surawung juga ya. Ini saya juga sahabat yang nanam. Tuh kemudian cabenya alhamdulillah sahabat sudah ada yang matang ini. Lumayan tilu siki ge sahabat dasuha ini mah. Mantap ya. Tuh ada ternyata tinggal sedikit sahabat.
kangkung mah ya. Untung istri saya daek kan sahabat, jadi udah sudah biasa lah. Nah, cukup sahabat lah buat lalap ya, buat lalap hari ini. Cukup lah buat cecolek sambal sahabat. Jadi di sepan atau dikukus ya. Pinten. Nah sahabat, jadi saya memiliki permintaan atau request nih ya kepada istri saya. Jadi jangan dioseng. Jadi ceritanya kangkungnya mau direbus saja sahabat. Pasti mantap pisan atuh dicoyelkeun kena sambal goang sahabat ya. Mantap, ini mah kesukaan saya sahabat. Cik, nyobian ku abi wang tiup atuh. Kacan hurung sahabat ini ya, harus sama saya ini ditiupnya nih. Ih,
sini nih. Tuh sahabat ya, jadi nanti ini tidak dioseng, cukup direbus saja atau dikulub, dikunclungkan karena cair ngagolak. Mantap sahabat, nanti ini dibikin cocolek sambal ya, dicoelkan ini karena sambal, mantap pokoknya sahabat. Jika ingin ada yang tahu ini pembuatan videonya di mana, ini murni di tempat saya dan ini asli dapur saya. Memang seperti ini sahabat, tapi sangat nikmat, mantap, luar biasa. Bagaimana tidak sahabat? Jadi kalau misalnya keluar rumah ke sana tuh, langsung disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah, menakjubkan dan bikin betah sahabat ya. Apalagi ketika hujan seperti ini. Hujannya rada kerap deh sahabat. Aduh, mantap ya. Nikmat pisan sahabat. Nah sahabat, ini ya, ini kalau di tempat saya namanya daun dadap sahabat. Ini biasa digunakan untuk perih, ini bisa sahabat untuk tetes mata. Biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Biasanya kalau di kampung menggunakan perih atau tetes mata dari dadap seperti ini. Yang dimana nih ininya nanti disopak. Kalau pagi-pagi ya, pagi-pagi kemudian ininya disopak. Kemudian langsung ditetesin ke matanya. Biasanya seperti itu sahabat, karena saya waktu dulu ya pernah lihat ibu saya menggunakan perih atau tetes mata dari daun dadap seperti ini. Tuh sahabat, mantap ya. Di sini ada manggis, ini mah dapat mulung sahabat, ada yang rag-rag tadi di depan rumah saya. Tuh. Kemudian ada limus ya, dan abaikan ini senal capitnya. Ini mungkin senal capit siapa ini ya, mungkin punya istri saya ini sahabat. Dan sepertinya sudah mau ngagolak ini sahabat, dan memang pas lah kalau ininya dimasukkan nih kangkungnya. Awas hati-hati ya, nanti tangannya jangan ikut dimasukin direbus juga ya. Cukup kangkungnya saja. Ini menggunakan ini aja nih.
Sahabat ada pete ya. Ini mah rada ngorak sepertinya ya. Tapi mantap ini. Tuh, kemudian nyemel goang. Kalau sambal goang itu biasanya beda-beda sahabat, ada yang suka menggunakan bawang, ada yang cuma menggunakan micin ya. Kemudian menggunakan garam saja. Kalau ini mah kesukaan saya sambalnya seperti ini saja sahabat. Dan sepertinya sudah matang ini sahabat. Tuh ya sudah matang. Aduh, makin urui saja ini. Tuh, diangkat ya. Jadi mah tuh sahabat ya, jadi cukup seperti ini saja. Tadinya saya mau beli ikan asin sahabat, tapi tidak ada, lagi kosong ya di warungnya, sudah ke 3 warung 4 mungkin tapi masih kosong. Jadi yang ada saja, biasanya saya selain rebus kangkung ya atau kulub kangkung, kemudian sambal goang, kemudian pete, kemudian nasi saja. Biasanya ada ikan asin di sini nih. Aduh, hujan-hujan gini mantap ini langsung. Mari kita cobain sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tuh. Mantap pisan sahabat. Dan ini sahabat ceritanya saya mau dihuapan ini ya. Jangan banyak-banyak atuh mah tong seueur teuing ieu sambal na tapi urui. Mantap dihuapan sanguna.